selamat datang di channel bersama Yani. Ayo, yang mau jualan nastar, mau tahun baruan, mau natalan, mau hari raya lebaran, saya hari ini mau terima pesanan nastar. Baiklah, kita bikin ya. Inilah bahan-bahannya. 3 butir kuning telur, kemudian 1 sendok teh vanila bubuk, 2 150 gram gula halus, 525 gram margarin butter, atau saya pakai Palmia Royal. Kalau tidak ada Palmia Royal, boleh pakai Blue Band Cake and Cookies. Kemudian 225 gram butter Wisman. Kalau nggak ada butter Wisman, boleh pakai semuanya margarin butter. Kemudian tambahkan 75 gram tepung maizena dan 75 gram susu bubuk. Rp900 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru masuk secara bertahap. Kalau sudah selesai, sekarang siap untuk dibentuk. Siapkan isiannya, selai nanas, dibulat-bulatkan seperti ini. Besarnya sesuaikan dengan selera ya, boleh kecil, boleh besar banget.
Toppingannya bebas ya, boleh pakai keju, boleh juga polos ditopping dengan kuning telur dan sedikit susu cair atau dicampur pakai madu juga bisa. Sampai ketemu lagi, salam sehat. Teman-teman, ini didiamkan sampai benar-benar dingin. Kalau sudah dingin baru dimasukkan ke dalam toples.